Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya berada di kawasan Gunung Sibaya. Di depan sana itu adalah Gunung Sibaya ya teman-teman. Nah, itu Gunung Sibaya aku sairi. Nah, di belakang teman saya itu. Ini Sibaya ini dulu saya kecil. Jadi kita lihat sendiri kan, itu udah berkoak karena apa? Air belerangnya kan dituruni nih sampai ke sana. Jadi lama-lama dia terkikis. Kikis pelan-pelan-pelan. Kemungkinan nanti 20-30 sampai 100 tahun kemudian itu sampai ke bawah itu nanti terkikisnya itu Gunung Sibaya itu. Nah, Gunung Sibaya inilah yang air mata, yang air minum aqua. Nah, inilah dia diambil dari air mata airnya. Ini ya teman-teman, Gunung Sibaya ini juga ada air panas di sini ya. Ya itulah, di belakang Ustadz itu ada air panasnya. Air panasnya. Ya. Kalau di sebelahnya ini adalah bukit, di juga masih bersambungan dengan Gunung Sibaya. Ini. Tampak itu ya? Nah, itu adalah air panas di kaki gunung. Kawasan Sibaya. Suasananya sudah semakin terang terlihat. Di sekitaran sini juga ada orang yang berfoto-foto ya. Seperti ini ya. Ini pengunjung yang berfoto-foto teman saya. Bang Surya. Ini dia yang berfoto nih ya. Atur waktunya ya. Satu. Ya. 1, 2, 3 terbang, 1, 2, 3 gak waktu pula. Saya nunggu-nunggu matahari terbit di pagi hari ini, tapi kelihatannya belum muncul. Apakah benar dari arah yang saya videokan ini ya? Gunung Sibaya yang sungguh menakjubkan di pagi hari ini. Di pagi hari ini anak-anak ini sudah terlihat naik di atas perosotan. Anak-anak ini lihat mereka turun dari perosotan itu. Ya, Muhammad Ibrahim. Myanmar. Nah, inilah kolam air panas di kaki Gunung Sibaya. Terlihat anak saya ini asik dia mandi air panas. Ini dia, iya, otot dia. Iya, mereka memang gaya, asik sekali ya, merosot dari atas ini. Anak saya mau di tempat yang tinggi itu. Nah, itu dia. Anak saya. Dari atas dia. Merusut dari atas. Ya, ini dia Muhammad Ibrahim. Busut. Biar panasnya ya. Tuh kayak saring. Kayak saring, mau mandi kayak saring. Mandi enak nih. Air hangat. Woi,
basah lagi bajuku. Luar biasa ya teman-teman tempat ini, pemandian air hangat atau air panas di kaki bukit Sibaya. Maaf, bukan kaki bukit, kaki gunung Sibaya maksud saya. Ternyata di pemandian air panas ini ada juga kolam air dingin. Itu seperti anak itu, ini kolam yang ada perusutannya, ini adalah kolam air dingin. Nah, anak ini mandi. Kalau di sebelahnya itu sana air yang panas. Air panas yang sebelahnya itu. Tempatnya seperti itu ya. Bulat melingkar. Sampai jam segini mataharinya belum nampak juga ya. Apakah mungkin di balik gunung ini atau gimana nih kok nggak nampak juga apanya? Ya teman-teman, cuaca di sini cukup dingin juga. Dari tadi nungguin matahari terbit nggak ada ya, dingin. Ya dingin luar biasa. Tapi kalau udah mandi di kolamnya ini insya Allah hangat, karena kolam air panas. Di sana tuh saudara saya tuh di sana mandi-mandi ya. Oke teman-teman. Tuh lihat Amar sudah asik mandi di kolam air panas nih Mar. Panas ini. Ya tuh ada Roni. Sudah. Air panas ya. Oke. Okay. Anak saya nih, Muhammad Ibrahim, asik mandi air yang panas. Oh, mantap. Ya. Pemandangan yang indah, Gunung Sibaya ya. Teman-teman ya, anak saya masih asik bermain di kolam. Ya, pemandangan matahari terbitnya belum muncul juga. Nah, Muhammad Ibrahim nih mau lompat katanya. 1, 2, 3. Ya, lompat nih. Lompat itu. Salto. Lompat Amar. Lompat. Nah, teman-teman di sini ada juga bagi yang ingin mandi air pancuran air panas. Nih. Ini dia. Pancuran air panas. Jadi teman-teman bisa merasakan sensasi dipijat air panas seperti ini. Saya rasa airnya nggak begitu panas, hangat ya. Ingin teman-teman ya, saya juga mau merasakan mandi air hangat. Turunnya pelan-pelan aja, tapi nanti takutnya airnya habis. Wah, kan untung aja gak lompat. Ya, jadi ya air hangat. Ya, mandi air hangat di pagi hari ini. Masya Allah. Ya, itulah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita manusia, yaitu berupa adanya air hangat, air belerang dari kawasan kaki Gunung Sibaya. Alami Ustaz, alami. Alaminya. Enak nih air hangat nih. Mandi air hangat.
Jadi bagi yang dekat dengan kawasan Sumatera Utara bisa datang di kawasan Gunung Sibaya ini ya, di kawasan Desa Daulu, Mandi Herangan. Enak kali tempatnya, Mandi Herangan. Coba berenang dulu. Ini bisa menang lagi dah. Ini jam ini kalau dipakai nyelam enggak apa-apa. Cuman kalau lama-lama nyelam nanti yang nyelam yang mati. Oke. Siap. Iya. Betul ya. Betul. Betul, betul. Dipakai nyelam enggak apa-apa nanti air. Tapi jangan lama-lama nyelamnya. Nanti yang mati yang nyelam. Itu kata Pak Ketua nih. Pak Ketua. Iya, tengok tuh di tembel Rama Parai. Ini panas sekali di tanah, Bro. Nah, di sana di sini ternyata panasnya lebih ekstra nih. Lebih panas daripada yang sebelah sini tadi. Belum biasa. Iya. Lebih panas di sini. Saya kira tadi enggak panas, pokoknya sini yang panas. Nih, lebih panas nih hari ini. Wah, luar biasa. Lek. Ini mantap Rudi ya. Mantap, mantap, mantap. Karena saya sudah mau sarapan, maka saya akhiri saya video ini dari kawasan Sibaya ya. Jangan lupa nih bagi yang suka dengan video ini, silakan. Sarapan dulu yuk. Jangan lupa kasih like. Belum channel siap. Ini. Jangan lupa bagi yang suka dengan video ini silakan di like. Bagi yang belum subscribe silakan subscribe. Komen ya. Sebanyak-banyaknya. Komen sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.